Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat uh, pagi ya adik-adik sekalian Kita lanjutkan ke dalam materinya ya bab Masih bab ketujuh mengenai statistika Namun kita masuk ke dalam pendalaman mengenai tabel Kemudian bagaimana kita mempelajari mengenai jangkauan, frekuensi Dan juga bagaimana kita menggambarkan dalam bentuk diagram batang Kita mulai saja ya untuk yang nomor satu Uh, diketahui nilai ulangan siswa kelas 7 adalah sebagai berikut nah ini ada rentang datanya ya kemudian kita diminta untuk mencari masing-masing di sini di sini adalah yang pertama yang A tentukan nilai terkecil nilai terkecil jelas 3 ya terkecil adalah 3 Kemudian yang B Tentukan nilai terbesar Yang, yang terbesar adalah 9 9 Kemudian yang C Jangkauan Jangkauan itu adalah terbesar dikurangi terkecil Terkecil Nah terbesarnya adalah 9 kurangi 3 sama dengan 6 ya Selesai Kemudian yang dihitung frekuensi masing-masing data, kemudian buatlah tabelnya. Nah, kita diminta untuk membuat eh, tabel ya di sini dalam bentuk frekuensi, tabel frekuensi. Jadi kita bisa menuliskan yang d. Yang pertama adalah kita harus menuliskannya terurut dari yang terkecil ya. Di sini adalah data, kemudian Sebenarnya kita bisa menghitungnya, menghitung dalam artian kita nanti memberikan turus, turus itu yang kayak gini. Misalkan sekali kita menghitung, nah seperti ini, seperti itu, turus, kemudian jumlahnya. Nah ini caranya menghitung, kita mulai urutkan ya dari yang pertama adalah tiga, itu cuman ada satu, berarti turusnya satu, jumlahnya satu, kemudian habis 3 itu data berikutnya adalah 4. 4 itu ada 3. Kita lihat di sini 1 2 3. Jadi turusnya 3. 1 2 3. Kemudian 5 itu cuman ada 1. Ya. 5 mana 5 5 5 5 5. Nah, 1. Turusnya 1 jumlahnya juga satu begitu seterusnya ya silahkan kalian uh, teruskan sendiri di sini Pak Jul uh, langsung tulis yang sudah Pak Jul kerjakan ya 5,5 kemudian 6 kemudian biar nggak bingung Pak Jul garis kayak gini kemudian 7 kemudian tujuh setengah kemudian 8 ya Kemudian habis 8 itu 8 setengah dan 9 Nah tinggal kita hitung 5,5 5 itu ada 4 ya Kemudian 6 nya itu ada 1 6 nya ada oh, sorry sorry 6 nya ada banyak ini 6 nya itu ada 8 6 nya 1 7 nya 4 7 setengahnya 4 delapannya ada 8 8 setengahnya itu 3 9-nya itu 3. Nah, selesai ini tinggal dilengkapi ya terusnya. Seperti itu. Kemudian buatlah diagram batangnya. Nah, kita diminta untuk membuat diagram batang ini. Ini dibuat eh, persekitaran saja ya sebenarnya bisanya. Ini Pak Jul coba kerjakan di sini ya. Agar rapi kalian bisa menggunakan eh, apa penggaris. Ini hanya sekedar sketsa ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, nah, delapan. Jadi satu, tiga, empat,

Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Nah, kita mulai dari sini. Ini tiga ya. Tiga, empat, lima, lima setengah, enam, enam setengah, tujuh, tujuh setengah, delapan, delapan setengah, kemudian sembilan. Nah, diingat ini hanya sketsa, jadi nanti kalian bisa rapihkan sendiri tiga itu cuma ada satu berarti di sini kemudian empat itu ada tiga berarti setinggi ini nah Pak Jul tulis saja di sini atasnya ya tiga satu kemudian lima itu juga ada satu

ini tinggal meluruskan aja ya kemudian tujuhnya ada empat kemudian tujuh setengah juga ada empat sama berarti kemudian delapannya ada delapannya ada delapan 8 ya kemudian 8 setengah dan 9 nya ada tiga seperti ini tinggal ditarik garisnya ini juga sama karena dia tiga sini tiga sini tiga nah selesai Oke gitu ya kurang lebihnya seperti ini mengenai tabelnya kita lanjut untuk permasalahan yang kedua suatu daerah dilakukan survei terhadap 300 keluarga mereka ditanya mengenai banyak anak yang ada di dalam keluarga tersebut hasil survei ini ditulis di dalam tabel berikut nah tabelnya sudah terlihat ya di sebelah kanan seperti ini nah kita langsung uh, masuk ke dalam poin-poin pertanyaannya buatlah diagram batang yang menyatakan apa ini yang menyatakan banyak anak dan frekuensi terjadinya atau jumlah keluarga yang memiliki jumlah anak tertentu ya kita bisa tulis seperti yang tadi yang pertama ini Oh sorry nomor 2 Katakanlah ini mulai dari uh, berapa ini 80 ya 80 70 60 50 40 30 20 10 Nah ini keluarganya yang pertama ini ada satu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah, seperti ini Yang pertama, yang satu itu cuma 11 ya 11, katakanlah di sini 11 Kemudian yang kedua adalah 79 Berarti pentok sini nih 79 itu kan bentar lagi 80. Nah. Nah, ini adalah 79. Kemudian yang ketiga itu 82 berarti di atasnya. Nah, sedikit di atasnya.

Kemudian yang keenam adalah 25 Berarti separohnya ini Ini 25 Kemudian 7 itu adalah 11 11 berarti sama dengan yang nomor 1 tadi ya ini ya Nah 11 sama berarti Kemudian yang terakhir 8 itu 5 berarti yang paling kecil ini Nah selesai Ini merupakan tabel dari Sorry diagram batang dari tabel ini Seperti itu Di sini adalah banyak keluarga Yang bawah adalah banyak anak Nah, seperti ini. Kemudian yang ke dua, pertanyaan kedua adalah urutkan data tersebut menurut jumlah keluarga. <tuh> Berapa anak yang dimiliki oleh jumlah keluarga terbanyak? Berarti kita diminta untuk membuat tabel ya. Tabel tapi bentuknya berbeda ya. Banyak keluarga kemudian yang satunya adalah banyak anak Seperti ini yang pertanya, yang pertama adalah uh, Diminta mengurutkan kalau diminta mengurutkan itu kan kita bisa mengurutkan dari yang banyak keluarga itu mulai dari yang terkecil berarti kan 5 5 itu banyak anaknya 8. Iya kan? Kemudian setelah itu 11. 11 itu bisa dimulai dimulai dari banyak anaknya 1. 11 itu banyak anak 1. Kemudian 11 lagi banyak anaknya adalah 7. Kemudian habis 11 itu adalah 20, banyak anaknya adalah 5. Ya, 20. Banyak anaknya 5, kemudian habis itu 25, banyak anaknya adalah 6. Selanjutnya habis 25 itu 67, banyak anaknya 4, kemudian 79, banyak anaknya 2, yang terakhir adalah 82, banyak anaknya 3. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau mengurutkan dari berapa banyak anak dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti itu. Kemudian sesuai dengan banyak keluarga maksudnya. Di sini menurut jumlah keluarga. Jadi jumlah keluarganya diurutkan. Seperti itu. Kemudian yang C. Hitunglah jumlah anak yang ada dalam 300 keluarga tersebut. Nah, ini diminta untuk menghitung. Nah, C-nya Pak Jul tinggal tulis gini ya. Banyak keluarga, banyak jumlah anak maksudnya, jumlah anak itu sama dengan 5 kali 8 ditambah 11 kali 1 ditambah 11 kali 7 ditambah 20 kali 5 ditambah 25 kali 6 ditambah 67 kali 4 ya kan? ditambah 79 kali 2 ditambah 82 kali 3 nah ini tinggal di total kalian bisa kalkulasi seperti ini halnya ya berarti kan 40 ditambah 11 ditambah 77 ditambah bla 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 itu hasil akhirnya adalah 1050 anak seperti itu Oke, kita lanjut ya untuk permasalahan yang nomor ketiga Sebanyak 25 anak di, antar, di kelas 7 ditanya mengenai banyak hewan peliharaan yang mereka miliki Dan hasilnya ditunjukkan oleh eh, diagram batang berikut Nah, di sini dikatakan ada bebek, kucing, burung, hewan lain Kemudian yang nomor 3A Ya, kita analisa untuk jawabannya untuk yang poin A terlebih dahulu. Seperti ini. Berapa anak yang memiliki bebek? Kita tinggal berhitung saja. Bebek ini berarti bertengah-tengah. Tengah-tengah ya. Uh, berarti bebek itu kan 9. Kemudian yang B, kucing. Kita lihat di sini kucing jelas 8. Kemudian yang C buatlah tabel frekuensinya. Tabel frekuensinya berarti sesuaikan jenis hewan peliharaannya ya Hewan Peliharaan Kemudian disitu ada bebek Kucing Kemudian burung Kemudian hewan lain Nah yang kolom yang sebelahnya adalah jumlah populasinya ya Atau jumlah gitu aja tidak masalah bebeknya itu 9 kucingnya 8 burungnya 4 hewan lainnya 7 nah selesai ini boleh dibuat kolom seperti ini nah seperti ini juga boleh untuk membuat tabelnya biar rapi kemudian yang di berapa jumlah total hewan peliharaannya jumlah total hewan peliharaan itu sama dengan jumlah total itu sama dengan 9 tambah 8 tambah 4 tambah 7 ya seperti ini kita bisa memperoleh 28 ekor kemudian yang e berapa banyak anak yang memiliki hewan peliharaan lebih dari satu nah hewan peliharaan yang sekiranya lebih dari satu nah ini kan siswanya kan 20, 25 anak iya kan yang kira-kira punya tiga ekor hewan peliharaannya berapa kira-kira padahal jumlahnya kan jumlah hewan peliharaannya kan cuma 28 ekor berarti yang memiliki tiga lebih dari satu yang memiliki lebih dari satu hewan peliharaan tentunya adalah 28 dikurangi 25 karena ini jumlah anaknya jumlah siswa sama dengan 3 orang atau 3 anak seperti itu oke gitu ya kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke yang nomor keempat nah ini hanya sebatas pemahaman apa itu? E, tabel ini Siswa kelas 7 ditanya mengenai mata pelajaran yang paling disenangi Dan jawabannya disajikan dalam diagram batang berikut Nah, seperti ini Tuliskan jumlah siswa yang menyenangi mata pelajaran sejarah Yang suka sejarah Ini ya Jelas 6 Cara pekerjanya sejarah naik ke atas 6 Kemudian yang B Tuliskan mata pelajaran yang paling banyak disenangi oleh siswa, yang paling banyak disenangi otomatis yang paling tinggi. Yang paling banyak dalam frekuensinya, yang paling tinggi adalah ini kan? Ada sembilan, yaitu seni. Kemudian yang C. Tuliskan mata pelajaran yang paling sedikit disenangi oleh siswa, yang paling sedikit itu jelas fisika. Kemudian yang D, hitunglah jumlah total siswa kelas 7 tersebut. Nah, ini tinggal ditambahkan seluruh frekuensi yang ada. Jadi jumlah siswa itu sama saja 6, sejarah 6, ditambah matematika 7. Benar ya, matematika 7, kemudian bahasa Inggris itu 5, ditambah seni 9, ditambah Seni sembilan ya, olahraga itu delapan, ditambah fisikanya empat. Jumlah totalnya adalah tiga puluh sembilan orang. Selesai. Kemudian yang nomor kelima, untuk memperkirakan jumlah peserta tiap cabang olahraga, siswa kelas tujuh ditanya tentang olahraga yang akan diikutinya, hasil ditunjukkan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut buatlah diagram batang dari hasil survei. Diagram batang lagi. Ya. Kita bisa buat seperti yang tadi. Nomor 5 mudah ya, diagram batang. Yang terpenting kamu bisa membuat penskalaannya kalau misalkan tidak dalam bentuk kertas berpetak. Kita mulai dari yang tertinggi 43, berarti maksimal batas atasnya adalah 45. 40

Bulu tangkis itu ada 23. Berarti kan persekitaran di sini. Anggap di sini. Ini adalah 23. Kemudian bola basket 29. Nah, ini adalah bola basket. Assalamualaikum. 29 ya. Kemudian selanjutnya ini 29. Kemudian tenis 13, 13 itu di sini. Tenis. Kemudian sepak bola 43, katakanlah di sini. Nah ini sepak bola. sepak bola. Kemudian yang terakhir adalah tenis meja yaitu 15. 15 berarti tepat di sini. Tenis meja. Nah, tinggal uh, kita apa? tulis mengenai sumbu-sumbunya ya di sini olahraga. Atau jenis olahraganya, sumbu mendatarnya, kemudian yang ke sana adalah yang ke atas, yaitu jumlah siswa. Jumlah siswa, nah, seperti ini selesai. Mengenai bagaimana kita menggambar uh, tabelnya. Oke, gitu ya, saya rasa cukup semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.